Lupakan saja masa lalu. Nikmati saja hari ini. Serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang. Nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Aku pernah dengan sengaja meninggalkan dirimu sementara. Hanya semata ingin tahu saja apakah engkau merasa kehilangan dan lalu engkau bertanya-tanya mencari diriku. Ketika engkau tidak merasa kehilangan, tidak merasa kesepian dan tidak merindukan diriku, maka aku tidak akan lagi berharap engkau sudi untuk mendengarkan lagu cinta yang kutembangkan di hati setiap malam. Ternyata setelah aku pergi, engkau terkapar. Akhirnya aku baru yakin engkau benar-benar mencintai diriku. Ketika engkau menduga aku betul-betul meninggalkan dirimu, aku mendengar sendiri engkau mengerang. Rinduku kepadamu, wahai kekasihku, hampir saja akan menghanguskan diriku. Akan tetapi bagaimana aku dapat kembali kepada orang yang dengan teganya meninggalkan diriku. Setelah itu ternyata, wahai kekasihku, cintamu sangat peka sekali. Sampai engkau dapat mengerti segala penderitaanku yang selama ini aku sembunyikan di bawah gelak tawaku. Sudah tidak aku ragukan lagi, wahai kekasihku, bahwa siapapun orang yang tidak dapat memahami penderitaanku pasti tidak mungkin dapat membahagiakan diriku. Sehingga dengan demikian aku memutuskan bahwa cintaku kepadamu adalah cinta yang terakhir, wahai kekasihku. Setelah itu tidak akan lagi kuberikan cinta ini kepada siapapun. Memang pada akhirnya kemanapun kita mencari, pasti yang datang adalah nasib kita yang sudah ditentukan Tuhan juga. Aku sangat mengerti sekali kenapa engkau sangat menderita ketika engkau menduga bahwa aku tidak akan kembali lagi kepadamu. Sebaliknya, engkau juga mesti mengerti betapa aku lebih menderita daripada dirimu ketika aku menduga bahwa engkau tidak akan menyambut kembali kedatanganku. Padahal hanya beberapa saat aku berpisah denganmu, tetapi apa yang kurasakan layaknya seperti dalam pengasingan. Rasa rindu tak terhingga, ingin kembali ke tanah airku yang ada di dalam hatimu tak dapat dibendung. Padahal hanya beberapa saat aku berpisah denganmu, tetapi apa yang ku dengar sendiri dengan telingaku. Bagaimana mereka teman-temanmu berkomentar sungguh sangat keterlaluan. Seharusnya kau tidak usah ikut mendengarkan ocehan mereka dan tidak usah dimasukkan dalam hati. Ocehan mereka itu tidak lebih seperti sebatang korek api yang menyala sebentar, lalu tidak lama akan padam lagi. Sesungguhnya, banyak sekali, wahai kekasihku, berbagai aneka rasa yang tersembunyi dalam hatiku yang tidak dapat diungkap dengan kata dan kalimat, sehingga tetap tersembunyi seperti bara dalam sekam, kapan-kapan pasti akan menyala.
Yang penting bagiku, cukup hanya engkau seorang saja yang benar-benar mencintai diriku. Juga cukup hanya engkau saja yang aku cintai. Sangat banyak, sangat tidak mungkin aku akan mendapatkan cinta dari semua orang. Malah justru banyak sekali orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Aku yakin betul kehidupan yang kutelusuri ini tidak semuanya indah. Akan tetapi selalu saja ada yang indah setiap saat. Pada akhirnya keindahan bukan fenomena luar, tetapi berada dalam hati yang bahagia merajut cinta. Masa lalumu sudah aku ketahui semua, baik yang merah, yang hitam, maupun yang biru. Engkau tidak perlu takut. Aku siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Berbagai kesulitan yang mungkin muncul kemudian sudah aku kalkulasikan dengan cermat, tidak perlu dikhawatirkan. Kesulitan dan kemudahan silih berganti. Suka dan duka bergiliran. Siang dan malam terus bergantian. Itulah kehidupan. Semua itu akan dapat diatasi manakala semua harapan dan cita-cita kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita langkahi kehidupan dengan hati yang tenang, membawa cinta, dengan semangat membaca, dengan keyakinan yang kokoh bahwa pintu yang sudah dibuka Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Asal engkau sudah siap mengarungi kehidupan ini bersamaku tanpa berbekal apapun, maka separuh kesulitan kehidupan terselesaikan. Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah komposisi yang indah dari berbagai kekurangan-kekurangan. Kehidupan ini sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah komposisi yang indah dari berbagai kekurangan-kekurangan. Tetapi semua itu akan menjadi indah manakala orang yang aku cintai siap menerima segala kekurangan. Keberadaan kita di tengah teman-teman sangat melelahkan. Tetapi tanpa mereka juga menyusahkan. Sungguh kita menghadapi pilihan yang sulit. Mengapa kehidupan ini selalu saja terjebak pada pilihan-pilihan yang sangat melelahkan? Aku percaya hanya dengan sekulum senyuman di bibirmu, semua kesulitan menghilang. Selanjutnya, semua kenangan-kenangan yang pahit melekat dalam pikiran kita. Sebaiknya dalam rangka supaya kita selalu melihat ke depan tanpa beban, kita bunuh saja satu persatu tanpa ada sisa sedikit pun. Apabila tidak kita bunuh, maka kenangan-kenangan pahit itu akan membunuh kita perlahan-lahan. Hendaknya engkau selalu optimis saja dalam memandang kehidupan ini. Banyak orang selalu berkeluh kesah sambil bertanya-tanya mengapa di bawah bunga mawar itu banyak durinya. Hati yang optimis melihat mawar, sedangkan hati yang pesimis melihat duri. Segala kekurangan yang ada pada diri kita, wahai kekasihku, tidak perlu kita ceritakan kepada siapapun, karena tidak ada artinya. Mereka tidak akan mendengarkan keluhan kita. Andaikan mereka mendengarkan, juga belum tentu mereka mau merasakan. Lebih baik engkau mengeluh saja kepada Yang Maha Mendengar. Jangan takut menghadapi hidup tanpa modal. Kita dulu juga terlahir tidak membawa apa-apa.
Jangan pernah takut kehilangan apapun. Nanti suatu ketika semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Setelah hubungan kita resmi, selanjutnya kita hanya berbekal dengan keberanian dan cinta. Pertama, bekal berani membuat permadani dari rumput-rumput yang hijau, berselimutkan kegelapan malam dan bulan sebagai lampu penerang. Kedua, bekal cinta membuat kita selalu melihat ke depan dan mampu bertahan menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan. Terima kasih.